Halo guys, balik lagi sama gue Tom. Hari ini gue lagi ada di sekitaran Jalan Tulang Bawang guys ya. Ini cuaca udah mendung ya. Lagi pengen makan bakso di belakang gue nih guys ya. Nanti gue akan kasih lihat ya. Itu namanya bakso beranak Mas Gayeng. Yuk kita coba yuk, langsung aja yuk. Let's go. Bakso apa aja nih adanya mas? Ada bakso beranak, urat. Bakso beranak yang mana tuh? Yang paling ujung mas. Oh yang ujung, beranak tuh isinya apa aja mas? Isinya bakso kecil, ada yang isi keju, cabai. Oh di dalamnya udah komplit itu ya? Iya. Oh boleh deh satu porsi, kalau ini bakso apa? Ini urat, kalau yang itu telur. Oh, oke, okay. Paketnya apa aja sih? Biasa? Porsian sih. Oh porsian ya? Iya. Oh boleh deh satu porsi deh. Yang beranak ya? Yang beranak ya. Boleh. Dia beranak ada dapat urat juga enggak sih? Enggak ya. Oh gitu. Oke deh, beranak tambah bakso urat deh boleh satu. Ya. Pakai deh. Pakai mie sama sayur. Lu udah pesan belum? Belum, sekarang. Belum. Oh. Enak pakai Indomie kali ya. Pakai Indomie aja deh. Ya, soto. Wah. Kita pakai Indomie guys ya. Ini bakso beranak. Ini baru buka ya? Baru buka ya tempatnya? Apa udah lama? Udah lama ya? Udah berapa lama? Udah berapa lama ya? Ini kalau gitu bilangnya namanya Jalan Tulang Bawang gitu ya? Oke. Jalan Tulang Bawang guys ya. Ini bakso beranak. Berarti bakso beranak dua porsi ya? Tambahin bakso keju. Oke. Oh. Sama Indomie. Saya pakai Indomie kari aja. Kari. Berarti yang satu pakai tambah bakso keju sama yang satu tambah bakso urat ya? Yang urat. Ya, yang soto urat. Oke. Okay. Guys. Beuh, wangi guys. Gila. Itu ada lemak-lemaknya juga ya? Ada ya? Itu kalau udah direndam langsung gede gitu tuh. Ngembang. Itu menitan ya. Oh, ngembang gitu ya. Oh, gede juga ya. Oh, kalau masak mie-nya beda lagi tempatnya ya. Ini khusus yang baksonya doang. Beranak sama urat ya? Iya, beranak sama urat. Beda. Kita tunggu di meja makan lah ya, langsung ya. Oke. Oke guys ya, kita udah dateng ya, bakso beranak plus tambah bakso urat. Ada gue bakso beranak plus tambah bakso keju ya tadi lu ya. Kasih lihat dong bakso yang guys ya. Mantap guys ya. Panas. Alhamdulillah. Oke guys ya, gak usah berlama-lama lagi ya. Ini kita dapet bakso beranak, bakso urat ya, tapi kita pakainya Indomie guys ya. Kalian pasti tahu lah ya, kalau kuah Indomie itu enak banget guys. diaduk-aduk dulu. Mantap guys ya, cuaca mendung-mendung ya, enaknya makan bakso nih guys. Kita seruput dulu kuahnya ya guys. Mantap guys. Kita racik dulu guys ya, pakai sambal ya. Set jangan banyak-banyak, dikit aja ya. Kecap ya, tambahin lagi. Oke
Yalah, susah amat. Tambah cuka. Sip. Ini bakso beranak, ini bukan bakso beranak yang ada mercon-merconnya ya. Ini bakso beranak benar-benar bakso yang beranak, isinya bakso juga guys ya. Jadi bukan bakso beranak yang ada mercon cabai gitu ya. Kita cobain guys ya. Ini dapat bakso beranak satu paketnya, kita tambah bakso urat, ada bakso kecilnya juga jadi ya guys ya. Mantap. Sebenarnya ini ada bakso keju juga guys. Tapi gue nggak pesen, gue udah pernah bakso keju ya guys. Jadi kita pesen bakso urat, pengen tahu baksonya seenak apa guys. Habak guys, Indomie, Indomie kuah soto guys ya. Oh, mantap guys. Wow. No Indomie gak ada obat sih guys ya. Bakso kecil ya guys ya. Mantap guys. Apa guys? Makan dulu. Ini baksonya sih kenyal, bukan yang berasa banget dagingnya, tapi masih enak dinikmati ya, masih bisa dinikmati. Mantap guys. Kita coba bakso uratnya guys ya. Tadi kan bakso kecilnya. Nah, kita coba bakso urat guys. Ini guys ya, bakso uratnya guys. Gede guys, bakso urat. Habak guys. Oke guys, baksonya enak guys, mantap. Walaupun dia bukan yang bakso berurat banget, tapi masih oke, masih enak dinikmati guys. Yuk kita makan guys, habak guys. Wow, mantap guys. Cuaca mendung mau hujan, makannya bakso, komplit sudah. Kita di bakso beranak Mas Gayeng namanya ya, mantap katanya, mantap sih guys. Bakso beranaknya gede guys, tuh gede banget, tuh. Berat. Kita cobain bakso beranaknya guys. Apa guys? Bakso kecilnya ada kayaknya juga. Baksonya, bakso beranaknya padat ya. Berasa dagingnya. Enak guys ya. Nah, ini bisa dinikmatinya dengan mantap guys ya. Enak guys. Kalian wajib coba guys ya, bakso beranak Mas Gayeng, mantap memang, memang mantap guys. Tempatnya juga nggak terlalu gede sih, tapi lumayan rame gitu. Mantap. Enak ya baksonya, lumayan ya. Kejunya enak. Kamu masuk nih. Kaldunya lah. Iya. Wah. Kuah kaldunya mantap, guys. Apalagi kena bumbu Indomie. Wah, tambah mantap. Baksonya enak guys, padat. Yeah.
Karena kan saya lihat di TikTok misalnya jumlah di yang daftarnya misalnya 400 kok di itu udah total-total semua cuma 329 misalnya kurang satu dihitung lagi itu takutnya ada yang menyebut. Ini guys ya, uratnya tebel banget ya. Terus ini yang bakso beranaknya tuh ya. Beuh, gila. Jadi di dalam itu ada isi bakso lagi kalau nggak salah. Banyak sih guys, ada 5 atau 6 biji lagi guys ya. Mantap guys ya. Tuh, bakso beranaknya kecil-kecil lagi nih guys. Gila. Wah panas. Bakso kecilnya ada isinya guys. Isi apa ya itu? Asin-asin gitu ya. Kita lihat deh. Ini gak ada di sini dibongkar. Tapi berasa kayak ada isinya gitu. Mantap guys. Ini kayak ada isinya ya, bakso kecilnya ya, tadi ya. Bakso beranaknya sih gue recommended sih. Padet, mantep ya. Gak keras, gak terlalu bertepung banget ya. Mantep deh pokoknya ya. Habak lagi guys. Wow. Ini ada mie ayam juga ya. Mie ayam cabai potong, mie ayam cabai terus. Wah. Mantap nih. Apa guys? Yes. Potongan terakhir buat kalian guys ya. Habek guys. Wow. Saya pikir anjing mau curi ke sebulan beli Vespa lah. Sekarang juga kau udah enak tuh anjing mau curi tinggal jual. Gak ada lah maksudnya. Bagus guys ya. Oke guys ya, kita udah selesai makan ya, perut juga udah kenyang, saatnya kita bayar ya, terus kita pulang istirahat ya. Capek juga sih guys ya, habis pulang kerja cuaca mendung, ketemu tempat bakso, makan bakso di cuaca mendung ini, wah enak banget guys ya. Kayaknya bentar lagi juga mau hujan ya, kita mau cepet-cepet pulang juga biar bisa istirahat dulu. Oke. Sampai di sini dulu video vlog berikutnya, ditunggu aja, stay tune terus di channel Tomolive Journey ya. Jangan lupa like, komen dan juga share. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa jadi rekomendasi tempat makan bakso buat kalian semua. Oke guys ya. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Salam habek guys. Bye bye. Sukses terus buat kalian semua.